lepasin, lepasin. Ini apa sih? Lepasin gua enggak? Lepasin. Udah, biar. Suruh pek-pek. Lo Karina kan? Penanggung jawab perusahaan ini. Iya. Anda siapa ya? Kok datang marah-marah? Gua Luki. Lo tau ya, kakak gue jadi stres gara-gara ditinggal cowok yang udah lo jodohin sama dia tepat di saat dia mau nikah. Gue gak mau tahu. Lo harus tanggung jawab karena lo udah ngerusak di perumahan. Tunggu ya. Gue di sini tugasnya cuma nyomblangin kakak lo. Dan harusnya kakak lo itu mengenal lebih jauh pasangannya dong. Jadi bukan salah gue. Tanggung jawab lo kayak gini. Lo bukan minta maaf sama gue, lo melanjalin kakak gue, iya? Ih, gimana gue minta maaf kok lo kurang ajar kayak gini? Gue sumpahin lo. Lo ngerasain hal yang sama kayak kakak gue. Ditinggal pacarnya tepat di saat ketika. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Kenapa? Lo takut? Lo takut sumpah gue jadi kenyataan? Iya. Enggak, siapa juga yang takut? Awas lo. Awas mirip! Gak sih, Cin. Kalem amat, waras. Duh, jangan sampai ada yang lihat gue kalau gue datang ke biro jodoh. Tawan banget kalau gue nggak laku. Langsung aja ya, Mbak mau cari kriteria cowok seperti apa? Saya mau cowok yang tinggi, putih, tegap, dan yang pastinya nggak malu-maluin buat diajak kondangan, alias cakep. Iya, pasti kita carikan yang seperti yang Mbak mau. Masuk. Hai sayang. Hai. Sorry, aku ganggu ya. Enggak, justru aku yang minta maaf karena kamu datang, aku masih kerja. Oh ya, Mbak Sasa, kenalin ini Chico. Hey, hello. Sasa. Chico. Yaudah kalau itu sebentar ya, aku tinggal ke kamar mandi dulu ya. Sayang, kamu boleh tunggu di luar sebentar? Yuk. Kita keluar. Chico tunggu di sini juga nggak masalah kok. Ya udah kalau gitu sebentar ya. Aku di sini aja. Iya sebentar ya. Halo. Sorry ada telepon. Halo. Cowok begini nih yang pengen gue jadiin suami. Cakep. Ganteng putih. Mbak Sasa, sorry lama. Iya. Yeah. Oke. Kita lanjutin aja ya. Iya. Jadi kira-kira apa lagi nih? Mau yang ganteng pastinya. Yang gak bau.
wangi. Bibirnya pink, terus matanya biru. Silakan sayang. Makasih. Sayang, makasih ya. Kamu udah nganterin aku pulang. Maaf ya, kalau aku harus numpang mobil kamu terus. Ya, maklum. Kan aku orang miskin, sayang. Sayang, kamu tuh ngomong apa sih? Buat aku tuh materi nggak penting. Yang penting itu kamu. Kamu benar-benar calon istri yang solehah. I love you, sayang. Amin. Oh iya. Apa? Aku punya hadiah buat kamu. Apaan tuh? Tada! Apaan nih? Buka aja. Wah, sayang. Ini kan jam tangan kesukaan aku. Kan ini mahal banget. Iya, aku beliin spesial buat kamu. Cobain deh. Spesial, aku cobain ya. Bantuin pegang, maaf. Coba ya. Ganteng gak? Ganteng banget. Agam. Aku tuh beliin ini supaya kamu tuh selalu inget sama aku setiap waktu. Ya sayang, aku janji swear, aku bakal inget kamu sampai kapanpun. Ya, aku janji. Makasih ya, makasih iya. Banget. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya. Yuk. Yuk. Kamu hati-hati ya. Iya sayang. Bye. Nanti kabarin aku kalau udah sampai okay. Ya. Take care, sayang. Hanyalah dirimu. Aku ingin kau jadi cintaku untuk selamanya. Bye. Yes, dapat jam tangan. Keren banget. Halo? Halo? Ciko, lagi ngapain? Siapa nih? Ini gue, Sasa, yang tadi kita ketemu di kantor Biro Jodoh. Oh, lo dapet nomor gue dari mana? Rahasia. Ini cewek kan yang tadi minta dicariin jodoh. Aduh, jangan-jangan dia malah mau deketin gue lagi. Ih, males banget. Muka pas-pasan gitu. Eh, sorry ya. Gue lagi sibuk. Ih, kok ditutup sih? Tapi tipe cowok yang kayak gini nih, yang bikin gue penasaran. Sayang, ingat ya, kamu jangan kerja mulu. Pernikahan kita kan sebentar lagi. Aku gak mau nanti kalau kamu sakit, ya. Pacar gue perhatian banget sih. Iya sayang, bentar lagi aku tidur kok. Love you. Love you too. Mwah. Beruntungnya gue punya pacar yang perhatian, sayang sama gue. Jadi gue gak perlu ikutan biro-biro jodoh kayak gini nih. Udah gitu dia mau nikahin gue lagi. Gue sumpahin, lo ngerasain hal yang sama sama kakak gue. Tinggal tepat sebelum ketika lo. Gue sumpahin lo. Lo ngerasain hal yang sama kayak kakak gue. Ditinggal nikah. Pada saat akad. Gua sumpahin lo. Gua sumpahin lo. Gua sumpahin lo. Aduh, bahaya nih. Kenapa dia ada di otak gue terus sih? Aduh.
hilang. Gue gak mau tahu sob, pokoknya lo harus bantuin gue. Ini nih cowok. Kalau mau balas dendam itu bukan cowok namanya, gak gentleman bro. Siapa yang mau balas dendam sih? Gue tuh cuma mau kasih pelajaran doang sama dia. Terus apa bedanya? Ya beda lah. Nih, gue mau kasih pelajaran ke dia supaya gak ada korban lagi. Yang kejadian sama kayak gini, yang dijodohin sama tuh cewek. Kasian lah coba lu bayangin. Kalau ade lu yang jadi korbannya. Sakit bro, sakit. Bener juga lu. Iyalah. Terus gimana rencana lu? Gini nih. Jadi, lu pokoknya gue udah ada rencana nih. Lu ikutin aja nanti. Pak, agak cepet dikit ya. Itu Ciko ya? Iya, itu Ciko. Bapak, minggir bentar ya, Pak ya. Ciko, Bapak kemana? Iya, gue mau ke kantor ini, kuningan. Yaudah kalau gitu, lo ikut gue aja. Gue anterin sekalian. Oke. Gak apa-apa nih. Iya. Ciko, gue boleh curhat gak? Boleh, curhat apa? Gue tuh udah lama banget ngejomblo, makanya gue datang ke biro jodoh itu. Ya mungkin selera lo ketinggian kali, Syah. Ya, bisa jadi mereka jiper sama gue. Karena gue kan punya segalanya, mobil mewah, rumah mewah. Terus gue punya kantor sendiri lagi. Ini mobil keren banget. Karena beruntung ya punya pacar kayak lo. Udah baik, ganteng. Coba gue punya pacar kayak lo, pasti gue bahagia banget hidupnya. Bisa aja lo, Syah. Gue sih biasa aja. Syah, itu kantor gue. Gue turun sini ya. Oke. Pak, minggir ke kiri ya. Thank you ya, Syah. Ya. Yeah, bye. My pleasure. Bye-bye. Cepat atau lambat, gue pasti bisa dapetin Ciko. Lu yakin rencana ini berhasil? Ya elah, lu tenang aja deh. Gua biasa ngeliat plan kayak gini nih, rencana kayak gini di FTV-FTV. Itu top chair banget, bro. Woy, lu tenang aja, lu ikutin aja rencana gua. Lu diri sini. Gua di situ. Gua situ ya. Oke, cakep. Mantap ya. Berhasil. Oh, harus. Ayo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Makasih ya. Kalau lo mau terima kasih, gak ada gunanya. Tapi kalau lo kasih nomor telepon lo ke gue, itu berguna. Gak usah ragu-ragu, gue tahu kok lo mau ngasih. Kakak lo ya, kayak bawa kampung. Teka. Berhasil tadi. Masa gue dikatain playboy kampung, Ki? Lu sih jadi cowok nafsu banget sih. Mana gue nafsu, orang gue nangkep doang. Halo, takut lah cewek kayak gitu, ilfil ngeliat lu. Ya Allah, boro-boro jadi pacar kalau begini mah. Muka lu serem. Ya ampun, muka gue ganteng gini. Ki. Tapi lo tenang aja, Sob. Gue punya rencana kedua. Plan B. Sini, sini. Sudah. Cucin lagi bunuh. Mbak E, permisi. Mbak E, saya mau tanya. Yang namanya Karina ada? Ada. Sakit hati. Sabar, Pak. Anaknya kenapa ya, Pak? Dia seneng banget.
Anak saya frustasi gara-gara salah perjodohan di sini. Perjodohan sini nggak benar dan ini semua gara-gara orang yang namanya Karina. Ini bosnya. Nah, ini dia. Ini dia nih. Orang yang udah buat anak saya sakit hati sampai hancur seperti ini. Bu bos, tolong dong ajarin ini pegawainya. Masa anak saya yang ganteng ini dijodohin sama istri orang? Punya anak tiga lagi. Pak, Bapak jangan fitnah ya, Pak. Jangan ngomong sembarangan loh. Saya enggak fitnah. Sampai yang jodohnya enggak benar. Coba, apa untungnya kalau saya bohong? Apa? Bu bos, saya nggak mau tahu ya. Saya minta Bu bos pecat Karina ini. Maaf banget Pak, atas kelalaian pegawai saya. Karina, kamu saya SP2. Karina, kamu ke ruangan saya. Udah ya. Makasih Bu bos. Di sini. Iyalah, tapi tenang dulu sob. Dia baru kena SP2, belum dipecat. Jadi gua harus ngatur cara lagi supaya dia langsung dipecat biar nggak ada korban-korban jomblo lainnya. Ki. Hah? Tapi kita hari ini nggak kerja, nggak apa-apa. Ayolah, santai aja. Sekali-sekali emang nggak apa-apa kali. Nah, mendingan sekarang kita balikin nih barang-barang sewaan. Jadi lo yang ngancurin kerjaan gue, hah? Aduh, lo tuh maunya apa sih sebenarnya, hah? Mau gue bikin lo dipecat, biar lo nggak nyakitin lagi hati para jomblo lain. Para jomblo apa sih maksud lo? Korban lo lah, siapa lagi coba? Ih, nggak waras lo. Udah, bisa diomongin baik-baik kan? Adim lo. Lo tuh bener-bener kelewatan ya, nggak punya hati tau nggak? Lo kerja dan makan gaji lo dari uang-uang para jomblo yang udah lo sakitin hati. Cukup ya, lo tuh gak kenal sama gue, jadi lo gak bisa seenak jidat nilai gue sembarangan kayak gitu. Dan gue gak akan pernah berhenti dari kerjaan gue. Jadi lebih baik sekarang lo pergi dari sini. Pergi lo. Lo lihat aja nanti. Awas lo. Ki. Udah, cabut. Ayo. Udah. Ciko, Cik, lihat nih, ada tiket pesawat ke Jepang, murah banget. Lu pasti mau ikut kan, liburan sama kita. Liburan ya, sip. Ada ke workshop, kenapa nih? Kak, beliin motor dong, buat pergi ke sekolah. Capek jalan kaki terus, kan sekolah aku jauh. Teman-teman aku juga udah naik motor semua, masa aku enggak? Nah, cukup tabungan gua buat beli motor. Malah bengong. Jangan bilang lagi kere, terus gak mau ikut sama kita. Kayak gak tau gua aja, gua ikut lah pasti. Tabungan gua banyak, men. Oke. Dong. Cek gua telepon nih, sana terganggu lu. Itu lu. Lu jangan lupa ya, gua duluan ya. Siap. Ya. Halo sayang. Sayang, nanti kita makan siang bareng ya. Oh ya, sekalian ada beberapa hal yang aku mau ngomongin tentang pernikahan kita. Soalnya ada beberapa tema yang aku pilih. Tapi aku pengen kamu juga milih. Gue minta uang aja sama Karina buat beli motor adik gue. Oh ya, sayang. Pokoknya mulai sekarang kita harus berhemat loh. Soalnya biaya pernikahan tuh sekarang mahal. Jadi kita butuh banyak biaya buat itu. Iya sih, kamu benar. Ya udah, kalau gitu aku sekarang jalan ke kantor kamu ya. Sampai ketemu, sayang. Siapa yang telepon? Nomornya kayak pernah gue kenal deh. Tapi gue lupa. Siapa ya? Coba angkat deh. Halo? Siapa nih? Aduh, Ciko. Lo gak save nomor gue ya? Ini gue Sasa. Oh, Sasa. Ya, kenapa lagi, Sasa? Makan siang bareng yuk. Sasa ngajar makan siang. Karina kan lagi on the way kemari. Aduh. Gimana nih? Sorry, Sa. Gue gak bisa.
Oh, gue baru aja menang tender miliaran. Hah? Miliaran? Gila nih cewek duitnya. Bisa kebeli motor nih, 5 bahkan lebih buat adik gue. Terus sisanya buat liburan ke Jepang sama teman-teman gue. Yes. Gini sih maksud gue nggak nolak. Syah, kenapa ya? Dari tadi pagi kita ketemu itu gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh mikirin lo terus deh. Ah, gombal lo. Orang suruhan gue udah datang buat nganterin mobil. Hah? Mobil? Iya, jadi selama mobil lo di bengkel, lo pakai mobil gue aja dulu. Thank you ya, Syah. Bentar ya, Syah. Bentar gue telepon lagi ya. Iya, halo. Selamat siang. Itu pasti mobil yang tadi dibilang sama Syah. Oke, saya kesana ya, Pak. Bentar ya. Halo, Mas. Halo. Ya? Ini kuncinya. Oh? Kunci mobil ini? Iya, kunci mobil ini. Wow. Makasih ya, Mas. Ya, halo, Syah. Jadi lo gak akan telat kan makan siang sama gue? Kan udah ada mobil. Oh iya, gak akan telat kok. Syah, makasih banyak ya. Oke. See you. Wow, yes. Saya izin pamit dulu. Oke, makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Thank you. Belum apa-apa, Sasa udah minjemin mobil mewah ke gue. Gila, keren banget. Abis ini dia ngajakin gue makan siang. Kesempatan ini gak boleh gue lewatin gitu aja. Karina, gue batalin aja. Gak penting. Maaf Karina, kayaknya aku gak bisa makan siang sama kamu. Kerjaan aku numpuk. Enggak kok, enggak apa-apa sih. Cuma ada sedikit yang mengganggu di pikiran gue aja. Apa itu? Cerita dong. Gue itu sama teman-teman gue buka bisnis bareng. Dan kita butuh modal yang gede banget. Ya sedangkan tabungan gue sih udah habis buat investasi. Sayang banget sih kalau kita enggak terusin bisnis ini. Soalnya ini bisnis yang nguntungin banget. Alah, lo gak usah khawatir. Emangnya lo butuh biaya berapa sih? Ya, sekitar 25 jutaan sih. Oke, alright. Bantuin modal bisnis lo yang baru. 25 juta. Ini beneran, Syah? Serius? Makasih banget ya, Syah. Ya, gue sih gak akan lupa sama budi baik lo ke gue. Sekarang lo makan dong? Ya, gue makan, gue habisin. Enak banget. Enak. Makan dong. Ayo makan dong. Kita pindah aja yuk. Pindah mana? Ke sana aja. Kenapa? Ayo, kita kesana yuk, pindah yuk. Kenapa? Pindah aja, lebih enak di situ. Ada apaan sih, Ciko? Ayo. Ku di sini untuk kamu. Gue lagi bete. Paksa deh gue makan sendirian. Coba aja ada Ciko. Aduh, kenapa aku bisa lupa tadi? Kalau kayaknya ada dimakan di sini ya? Lo ngapain sih? Enggak, enggak mau ngapain. Udah. Kenapa pakai pot? Lo ngapain? Cepetan, diam, jongkok. Ngapain?
Udah jongkok cepetan. Ada bos gue tuh galak banget. Tadi gue bilangnya mau ke dokter. Tapi kalau gue ketahuan di sini bisa dipecat gue. Ya udah, jangan berisik ya. Silakan Bu menunya. Ya. Kalau sudah mau order panggil saya aja Bu. Ya, makasih Mbak. Pesan apa ya? Wah, Ciko juga pasti belum makan deh. Aku telepon dulu deh, tanya mau pesan apa. Karina? Ada suara nada deringnya Ciko di sini. Kantongin aja dia, kalau gue reject. Takut ntar Karina malah curiga dan tanya-tanya. Yuk, sana yuk. Kemana? Udah ikut aja, yuk. Cepetan. Awas. Sekarang dan jangan temuin gue lagi. Ngerti gak? Udah ya, ikutin gue ya. Cepetan. Jongkok. Kayaknya ini emang cuma perasaan gue doang. Saking kangennya sama Ciko sampai nada deringnya ada di otak gue. Deh, bagus gak nih? Ini kayaknya bagus nih buat tema kita nih. Bagus banget, ada pink, ada biru. Kamu dari tadi kenapa sih nyokin aku terus? Lu mau apa-apa aja, Sasha udah kasih gue mobil mewah. Nih, buat bantuin modal bisnis lo yang baru. Gue cinta sih sama Karina. Tapi Sasha, sayang kalau cuma dijadiin buat sampingan doang. Ya udah deh. Aku toilet dulu ya. Kita lagi nongkrong. Lu tuh kayak orang banyak pikiran nih. Kan gua udah bilangin sama lu. Nanti tuh cewek kalau misalnya salah, pasti kena batunya, kena karmanya. Bener juga sih apa yang lo bilang, Sob. Ya iya. Lagi juga ngapain gue mikirin cewek batuk kayak gitu? Mendingan lo pikirin gimana caranya tuh kakak lo pulih. Lo mikirin perempuan gak jelas. Lo denger gak sih gue ngomong? Gue denger, berisik lo. Udah, gue mau toilet dulu. Tinggalin. Jangan lama lo. Bentar. Aduh kenapa sih? Hidup gue tuh selalu papasan sama orang gak waras kayak lo. Gue ada yang ngomong tapi gak ada orang ya. Tuh, jangan-jangan ngomong setan lagi. Rasain lo, makanya jangan suka ngikutin urusan orang lain. Eh, lo tuh bener-bener ya. Biarnya gue sumpahin lo. Sumpah gue banyak kenyataan buat.
seperti ada yang sedang kau sembunyikan dariku, dariku. Ungkapkan saja apa yang kau rasakan, jangan terlambat untuk mengatakannya. Kebohonganmu pastikan terungkapkan selalu begitu. Sayang, ya, kita pulang yuk. Loh, kok pulang sih? Kan jam 8 kita mau ketemu sama desainer kan? Dan mau fitting baju nikahan kita, sayang. Aduh, nanti aja deh, itu besok deh, besok ya. Kamu kenapa sih? Lagi bete. Cerita sama aku, curhat. Ya, kenapa? Enggak, aku gak kenapa-kenapa. Aku mau pulang aja kok sekarang ya. Yuk, pulang. Yaudah, kalau gitu. Kita pulang. Yuk. Yuk. Kerennya tempatnya. Kayu-kayu gitu. Syah, jadi kapan nih lo resmi terima cinta gue? Dari awal gue ketemu sama lo, gue tuh udah cinta sama lo. Iya sih, gue juga pas pertama kali gue ketemu lo, gue juga udah cinta sama lo. Dan gue mau, gue jadi sesuatunya buat lo. Lah, apakah bandingkan sama Karina nanti? Kalau gini caranya, gue harus pilih salah satu. Mana yang lebih menguntungkan buat gue? Ini mobil baru kamu? Ini sih mobil kantor. Keren nggak? Iya, bagus-bagus. Suka ya? Kok bawa parfum perempuan? Masa sih? Siapa? Oh itu menjeran anak kantor ya? Kemarin ketinggalan mungkin dia dengan aku kemarin soalnya. Iya, punya anak kantor. Chico! Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku dengan suka rela mau dibodoh-bodohin sama kamu? Hah? Selama ini aku udah curiga, ternyata bener! Kok kamu tuh selingkuh? Dan selingkuh sama klien aku sendiri. Tunggu dulu. Gue itu bukan klien lo lagi, Kelas. Dan lo lihat sekarang, gue udah punya pacar. Jadi gue enggak butuh bantuan lo lagi. Enggak kamu Chico sama aku. Jahat kamu. Kamu sama aku selama ini dan kita udah mau nikah. Kamu malah selingkuh. Lo kalau ngomong jangan sembarangan dong. Lo sama Chico tuh udah putus dari lama. Lo yang ngerebut laki gue dari lo. Hati-hati lo ya kalau ngomong. Udah, jangan berantem, stop. Udah, please. Mulai sekarang, detik ini juga kita putus. Dan lo, ingat ya, kalau lo tuh gak kaya, Chico gak mau sama lo. Ingat tuh. Udah. Udah, kamu jangan marah-marah lagi. Lo pada ngapain di sini? Ubar. Lo kira sirkus sampai ditontonin. Tahu, dikira ada kebakaran kali. Jahat kamu, Chico, jahat. Aku udah banyak berkorban buat kamu, kamu malah kayak gini sama aku. Jahat kamu, Chico. Saat ku memelukmu, ku sadari bukan aku yang pantas menghangatkanmu. Dan di saat ku ucap dan jaga hatimu, bukan pula diriku menjaga hatimu.
ngapain? Rasain hal yang sama kayak kakak gue. Ditinggal nikah. Pati. Saya minta Bu Bos pecahkan ini. Sekarang! Apaan sih? Ngomong tuh yang jelasan dikit apa? Dateng-dateng marah-marah nampar gue lagi. Gue gak mau tau, lo harus tarik lagi sumpah lo. Apa-apaan sih lo? Enak aja. Jangan ribut di sini, Ki. Gara-gara udah. Awas, Ki. Udah. Batu itu lagi sih. Apa ya? Aduh, ayo dong Lucky. Jangan bilang lo khawatir sama dia. Aduh, lo ngapain lagi pakai mikirin dia? Sepenuhnya ku mengerti kau harus pergi. Kau tercipta bukan untuk aku. Manda, tolong hibur dia. Tante gak tega lihat Karina seharian nangis terus. Ya, Tante tenang aja ya. Manda pasti bakalan hibur Karina. Iya. Makasih ya sayang. Iya, sama-sama. Manda masuk dulu ya. Iya. Karina. Karina, udah dong jangan nangis terus. Sayang tau air mata lo buat cowok kayak si Chico itu. Rugi. Manda, ya gimana gue gak nangis Manda. Gue yang biayain kuliahnya Chico. Gue yang bayarin kosannya Chico dan gue yang ngasih modal ke Chico. Tapi sekarang dia selingkuhin gue. Sakit hati gue Manda. Iya gue tahu. Tapi kan itu semua salah lo sendiri. Lo gak pernah mau dengerin gue sih. Gue udah bilang waktu itu kan Chico tuh bukan cowok baik. Pokoknya aja yang ngebelain dia terus. Ih, kok lo malah jadi marahin gue sih? Kan gue lagi sedih. Ya, sorry. Abisnya gue ikutan kesel sih sama dia, Manda. Gue sumpahin. Lo ngerasain hal yang sama kayak kakak gue. Ditinggal sebelum nikah. Pokoknya, gue harus suruh Lucky untuk tarik omongannya lagi. Apa sih gue harus ngeliat mereka lagi? Merusak mood. Berani-beraninya dia ngehina gue. Lo lihat aja nih sekarang. Gue bakal bikin lo cemburu. Tolong benerin rambut aku dong. Tangan aku kotor. Tinggal kemarin yang mana? Ini ya?
saat kau merasakan gelisah hatimu, bukan aku yang berhak. Saya aku mau nanya dong. Apa? Kamu serius gitu sama aku? Ya serius dong sayang, pastinya serius. Kalau gitu buktiin dong. Dengan cara apa lo buktiinnya? Baik sayang, siap. Mbak, saya mau batalin pernikahan di gedung ini. Atas nama siapa, Mbak? Atas nama Karina sama Chico. Sebentar ya. Jangan dibatalin. Kami justru akan melunasinya. Gedung akan tetap saya sewa. Tapi calon mempelai wanitanya diganti dengan nama Syasha. Eh, kalian kalau mau nikah cari gedung lain lah. Masa pakai gedung yang dogo DP? Lo gak usah khawatir. Berapa sih biaya DP-nya? Nih gue ganti. Gue gak butuh duit lo. Gue cuma heran ya, kalian tuh gak sopan banget tau gak? Dan lo udah ngerebut laki gue, sekarang mau pakai gedung pernikahan gue. Mau lo apaan sih? Gue tuh udah mau ganti uang DP-nya. Kok lo masih sewot? Apa lo mesti gue kasih pelajaran ya? Udah sayang, udah. Biarin aja. Eh Karina, lo denger ya. Lo jangan usik kebahagiaan gue dengan Sasha. Gue gak butuh duit kotor kalian. Udah sayang, udah. Yuk. Ayo mbak. Yuk. Puas. Ih, Chico jahat banget sih sama gue. Udah tiga-tiganya sih kayak gini sama cantik-cantik gue. Cantik-cantik ngomong sendirian. Kasian banget sih. Iya apaan sih, udah pergi. Gue gak boleh kayak gini. Gue harus ambil resiko untuk hidup gue lebih baru. Emang lo mesti banget ya ngundurin diri Karina. Man, gue udah gak tahan. Gue selama ini ngurusin jodoh orang, tapi jodoh gue sendiri juga gak keurus. Jadi emang gak mau gue harus keluar dari kantor ini, Man. Ya, tapi kalau lo mundurin diri, gue juga ikutan, ah. Jangan, Man. Lo tuh masih dibutuhin di kantor ini. Lagian juga di kantor, kalau gak ada lo tuh sepi. Oh iya, makasih ya. Lo tadi udah bantuin gue untuk ketemu sama klien. Ya ampun, Karina. Lo kayak sama siapa aja deh. Ya udah deh, yang pasti gue pasti doain lo supaya lo cepet move on dari si Chico. Bye. Hati-hati ya. Bye. Ya. Eh, Ki. Apa? Cariin bos no. Hah? Ada apa emangnya? Mana gue tahu. Udah cepetan sono. Yaudah. Thank you. Oke. Isi Pak Bos. Ada apa ya saya dipanggil ke sini? Ingat, kamu sudah dua kali kena SP karena sering bolos. Iya, Bos. Saya tahu. Tapi kan sekarang saya udah nggak pernah bolos lagi, Bos. Efek dari bolos kamu itu panjang. Tender kita miliaran hilang. Perusahaan rugi total. Kantor ini rugi besar. Iya, Bos. Saya minta maaf, Bos. Tidak ada maaf-maaf lagi. Perusahaan sudah tidak bisa mentolerir atas sikap kamu, Lucky. Terpaksa saya kasih kamu SP3. Hah? SP3, Bos? Itu artinya kamu saya pecat. Jangan bos. Sekarang kemasi barang-barang kamu, keluar dari kantor ini. Bos, jangan bos. Saya mohon bos. Tidak. Saya keluar. Saya lagi, tidak bisa ngeliat muka kamu lagi. Keluar. Lagi? Pantes aja hidup gue sial mulu. Ketemunya lo lagi. Tunggu. Gue itu yang sial, bukannya lo. Gara-gara sumpah dari lo, tau gak gue jadi sial? Lo apaan sih ngomongnya sumpah lo yang lo omongin. Sumpah apaan sih? Lo tuh jangan belaga bego ya. Ini semua tuh gara-gara sumpah dari lo. Gue ditinggal dan gue gak jadi nikah, tau gak? Itu menderita lo.
lo ketawa-tawa kayak gitu, berarti lo gak ngerasain ya rasa sakit hati kakak lo ditinggal nikah, iya kan? Eh, kalau lo udah ngerasain sakitnya ditinggalin, berarti sekarang lo juga harus keluar dari kantor lo tuh, dari kerjaan lo sekarang. Heh, gue ada keluar. Nih, lo gak lihat, puas lo. Gue tuh harus kehilangan apa lagi sih sampai lo mau nyabut sumpah lo itu, hah? Kayaknya gue udah keterlaluan nih sama dia. Gue harus minta maaf nih ke dia. Oh, iya. Kayaknya gue yang bego deh. Orang jahat kayak lo mana mungkin sumpahnya dikabulin. Atau mungkin emang ini udah takdir gue kali ya? Eh, lo ngomong apa tadi? Lo bilang gue orang jahat? Iya, jahat. Salah, gue mau minta maaf. Ngapain lu kok? Tadi lu kecelakaan dan gue yang bawa lu kesini. Enggak, pergi. Eh, Karina, tenang aja, gue enggak macem-macem kok, tenang ya. Ciko, mana Ciko? Aduh, tabungan gue, ATM gue masih di Ciko semua. Aduh, gue harus mintain balik. Karina. Ya, halo. Ciko, kembaliin duit ATM gue dan tabungan gue. Uang lo? Uang apaan? Lo ya? Gak tau malu. Masih aja gangguin calon suami gue. Lo masih ngarep? Move on dong, cari yang lain. Iya, amit-amit. Siapa juga yang masih mau sama cowok pengeretan kayak gitu? Gue cuma mau minta duit tabungan gue kembali. Ya sih. Karina, ini alasan lo doang kan buat ngedeketin gue? Heh. Awas ya, kalau lo masih gangguin calon suami gue dan ngajak ketemu. Mau ganggu aja sih. Ih, dasar cewek genit, masih mau aja sama cowok kayak Ciko. Aduh, gue gak bisa lama-lama di rumah sakit. Nanti biayanya makin mahal lagi. Gue kan sekarang pengangguran, terus gue harus bayar pakai apa. Duit gue gak ada. Gue balik aja deh. Karina, lo mau kemana? Aduh, Lucky, gue harus balik. Gak bisa, Karina, lo belum sembuh bener. Karina! Lo bandel banget sih. Lo ini belum sembuh banget. Lo gak bisa paksain gitu lah. Nanti kalau makin parah gimana? Luki, ini semua tuh gara-gara lo tau gak? Kalau gue gak nolongin lo, gue gak perlu masuk rumah sakit. Dan sekarang gue bingung gimana caranya gue bayar biaya rumah sakit. Enak aja gara-gara gue. Ya salah lo sendiri lah. Siapa suruh lo nolongin gue? Gue kan gak minta tolong sama lo. Gue gak minta bantuan lo juga. Bener-bener ya cowok gak tau terima kasih. Ternyata semua cowok tuh sama aja. Gak tau terima kasih. Yang minta tolong siapa? Gue gak minta tolong sama lo. Lo tetap nolongin gue. Ya udah, hasilnya gitu loh. Lo kecelakaan sendiri. Ya bilang makasih kayak gitu aja. Ini males banget, toh. Enggak gue. Pak, maaf. Suami istri, jangan berantem di rumah sakit. Malu. Misi. Siapa juga yang mau jadiin dia suami? Di dalam mimpi gue aja. Gue ogah punya istri kayak lo. Sekarang udah gak punya duit lagi, gimana caranya gue bisa bayar rumah sakit? Kenapa sih setelah gue resign gue malah jadi apes gini? Kasian juga si Karina. Udah gak ada kerjaan. Duitnya diambil sama mantan pacarnya. Sekarang gak bisa bayar rumah sakit lagi.
Ya udah, semua biaya pengobatan lo di sini gue yang bayarin. Gitu dong, akhirnya lo tahu juga harus ngapain. Enak aja, ini nggak gratis ya. Ini utang lo, jadi kalau udah dapat pekerjaan, harus bayar utang lo ke gue. Ya ampun, lo perhitungan banget sih jadi orang. Ya iyalah, hari gini gitu. Nggak perhitungan, rugi gue. Amit deh. Biarin aja. Dah, mau pulang. Lo mau kemana sih? Baliklah. Yaudah deh, gue anterin lo. Gak usah, gue bisa sendiri. Udah gak apa-apa. Udah, gue bisa sendiri. Sar, kayak batu. Luki! Luki! Lo ngapain sih kesini? Lo ngikutin gue? Enak aja, gue mau ngelamar kerjaan di sini. Hah? Lo nganggur? Ya lo juga nganggur kan? Sorry, gue di center hormat ya. Kalau lo pasti gara-gara sering bolos kerja kan? Gue bolos kerja juga itu gara-gara lo. Kok gara-gara gue? Ya iya lo! Lo tuh biang kerok. Lo apa-apaan? Jangan bertengkar di sini. Ini kantor, bukan ring tinju. Nih, dia nipa nih, ngeselin. Sebenarnya kalian mau ngapain sih di sini? Saya kesini mau lamar kerja, masih ada lowongan kan, Pak? Apa, saya juga di sini mau ngelamar kerja, cuma asal kalian tahu ya, di sini tuh dibutuhkan hanya satu lowongan, bukan dua orang. Oh, siapa? Berarti saya aja, Pak. Lo jangan kepedean ya. Emang lo pikir lo bakal diterima di sini? Lo tuh jangan kepedean. Siapa tahu gue yang terima. Lo kagak. Awas lo. Satu-satu dong. Jangan dong. Apa sih? Gue duluan. Mbak, ini formulir saya mau ngelamar kerja. Mbak, ini formulir saya. Saya mau ngelamar kerja di sini. Silakan tunggu di sini. Nanti saya panggil. Iya. Ya Mbak Karina, silakan masuk. Aku tak mau lagi bersama kamu lagi. Mbak, nanti tolong kasih tahu ke orang HRD-nya kalau ada calon karyawan namanya Karina, gak usah diterima, Mbak. Soalnya baru diputusin sama pacarnya, makanya dia jadi stres, hancur reputasinya, Mbak. Malu, gak diterima deh, Mbak. Mas Ruki, silakan masuk. Oh, siap, Mbak. Kalau diterima dikerja di sini, bisa bahaya, Mbak. Perusahaan ini bisa bangkrut. Soalnya dia itu kerjanya bolos terus. Bahaya loh, Mbak, buat perusahaan ini. Masa sih, Mbak? Ini semua tuh gara-gara lo. Kalau lo gak ngikutin gue pasti sekarang udah diterima kerja, tau gak? Apa-apa lo enaknya? Heh, yang nyampe duluan juga di sini gue, bukannya lo. Jadi semua ini gara-gara lo. Kita kan sampai sini barengan. Yang nyampe duluan ke sini tuh gue. Tiba-tiba aja lo di lobi langsung muncul udah kayak hantu aja lo. Alah, bilang aja lo tuh ngikutin gue, ngaku lo. Siapa yang mau ngikutin lo? Ini semua tuh gara-gara lo. Ya lo lah, lo ngikutin gue, enak aja ngapain. Sudah, jangan bikin ribut-ribut di sini. Hah, kenapa? Ya ampun, lo bilang siapanya jelek, Lenis, Kromo. Fitnah gue lo, gue ngomong apa-apa dari tadi. Lo ngomong gitu tadi? Enggak, kapan gue ngomongnya? Kamu nantangin saya, lo orang jelek. Enggak, Pak, dia fitnah saya, Pak. Sudah, jangan pernah kesini lagi. Los lu, wah. Au! Rasain lo. Makanya kalau jalan itu pakai mata. Ngoceh mulu sih lo dari tadi. Ih, lo bantuin gue, sakit nih. Gue gak bisa bangun. Bantuin lo? Enggak, sudi. Thank you.
waktu merasakan akan adanya hadirmu, hangat akan peranmu, indah jalani bersama, seolah tak akan berpisah. Tetapi berjalannya waktu, Kasinta, Kasinta, semua harus terjadi apa adanya. Kasinta, kita tak mampu mengelak. Kasinta, langkah hidup kita ngapain sih? Berbeda. Kak, ngapain di situ? Udah kak, gak usah khawatir. Aku pasti akan balas dendam sama cewek itu, ya? Kan dia yang udah nyomblain kakak sama cowok gak bener. Iya, iya. Dia yang udah nyomblain kakak sama laki-laki. Terus kakak putus sama laki-laki itu. Setelah itu kakak kenalan sama laki-laki lain. Ternyata laki-laki itu playboy dan sering mempermainkan perasaan kakak. Setelah itu kakak ditinggalin gitu aja. Loh, berarti cowok playboy dan kurang ajar itu bukan yang dikenali sama Karina? Bukan. Kekatan hati dan selalu terjaga sampai mati. Mar! Ya? Lucky! Kak Sinta! Mar, Mar! Mar, sini. Mar, lu anterin kakak gue pulang ya. Lu mau kemana emangnya? Udah, gue ada urusan sebentar ya. Enggak, kakak gak mau pulang. Kak, ya. Kakak pulang Mandamar ya, nanti aku nyusul. Kak Sinta ya, pulang ya. Mandamar ya, gak apa-apa ya. Lu anterin ya. Bentaran doang ya. Hati-hati lu. Lu hati-hati ya. Karina. Aduh, lo tuh ngapain sih ngikutin gue terus? Ya emang sih gue masih ada utang sama lo, tapi gue belum ada kerjaan. Nanti kalau gue udah kerja, gue bakal bayar kok utang gue. Eh, lo nih bener-bener ya, jadi cewek judisius banget sih. Pantes aja lo tinggal sama cowok lo. Lo galak sih jadi cewek. Selama ini gue udah nyalain Karina, bikin Karina sedih sampai dia berhenti kerja. Kasian juga Karina, gue salah banget sama dia. Ah, gue punya ide. Rin, kita kan lagi nyari kerjaan. Gimana kalau kita kerja sama aja? Ya kalau emang gak ada lowongan kerjaan buat kita, ya kita buatlah lowongan kerja itu sendiri. Tunggu, maksud lo kita bikin perusahaan bareng gitu? Aduh, Lucky, Lucky. Buat hidup tahun depan aja gue belum tentu ada biayanya. Terus sekarang lo ngajakin gue bikin perusahaan bareng. Terus lo berpikir kalau gue mau kerja sama-sama lo. Usaha yang ini modalnya tuh gak gede. Kita cukup manfaatin dari profesi yang keahlian yang kita punya. Nah, gini nih. Gue kan pernah kerja di bidang IT. Nah, lo punya banyak pengalaman di bidang cari jodoh. Ya udah, kita manfaatin aja dari situ. Kita buat website online cari jodoh. Aduh, enggak. Gue enggak mau. Gue masih trauma masalah Chico. Terus sekarang lo ngajakin gue hal-hal kayak gini. Lagi rupanya lo lagi sebel sama gue gara-gara gue salah jodohin kakak lo. Rin, gue minta maaf sama lo. Gue juga baru tahu. Ternyata yang udah nyakitin kakak gue itu bukan cowok yang lo comblangin, tapi orang lain. Syukur deh kalau bukan gue yang bikin kakak lo stres. Tapi tetap aja, gue masih trauma masalah Chico. Jodoh gue aja berantakan, masa gue disuruh jodoh-jodohin orang lain? Yang ada gue inget-inget terus masalah pernikahan gue yang gagal. Rin, kita sebagai manusia kan cuma bisa berusaha. Tapi kalau masalah jodoh, kan Allah yang nentuin.
Jadi gimana? Lo mau kan kerja sama-sama gue buat web ini? Ya buat usaha kita lah. Biar kita nggak pasrah banget jadi jomblo. Ya siapa tahu kita di usaha ini sama-sama bisa dapet jodoh. Gimana? Gue emang perlu pendapatan. Gak mungkin kan gue nganggur terus. Cari kerjaan juga susah, ditolak terus. Lagian juga gue masih punya utang sama Lucky. Oke. Gue mau kerja sama-sama lo. Oke. Deal. Deal. Berapa lama ya selesainya ya? Ya palingan 2 hari sampai 3 hari lagi ya pasti kelar. Gue juga udah gak sabar nih untuk menjelajahi Jepang. Lu HP baru men? Iyalah, gue mah selalu update. Ini HP kan baru langsung kemarin. Lu baru beli? Langsung gue beli dari luar men. Wah keren deh. Lu makmur banget sih hidupnya. Kemarin lu udah beli jam tangan baru. Sekarang handphone baru. Mahal men tuh. Mahal. Sekarang handphone baru. Ya iyalah, si Ciko kan emang pinter. Cari cewek yang seksi, cantik, tajir lagi. Nih bro ya, hari gini ya, lu tuh harus bisa menggali potensi diri lu men. Cewek-cewek tajir yang mukanya gak seberapa, yang standar itu, beh, rela ngelakuin apapun buat gua. Jadi gua manfaatin dengan baik lah. Jam, mobil, handphone. Jadi selama ini lo cuma nurutin gue aja? Lo cuma manfaatin gue? Syah, please dengerin aku. Aku gak mungkin manfaatin kamu. Aku sayang sama kamu tulus, Syah. Bisa. Lo gak usah ngelak. Gue udah denger semuanya. Syah, kamu salah paham. Ini gak bener. Aku bener-bener sayang sama kamu tulus. Gue gak butuh disayangin sama cowok matre kayak lo. Syah, please, Syah. Syah, Syah dengerin aku, Syah. Syah. Kalau gue pura-pura sayang sama lo. Syah, aku susah sama kamu, Syah. Aku pengen nikah sama kamu. Aku serius, Sah. Aku gak manfaatin kamu. Please, Sah. Lo masih sayang sama gue, kan? Iya, kan? Lo gak mungkin bisa ninggalin gue, Sah. Sah. Gue kesini cuma mengambil barang-barang gue doang. Diri. Sah, please, Sah. Sah, maafin aku, Sah. Sah, please, Sah. Maafin aku. Lepasin gue! Aku beneran tulus sayang sama kamu, Sah. Please. Aku gak manfaatin kamu. Sah, please, Sah. Gue sayang sama lo, Sah. Sah. Sah, please, Sah. Gue sayang sama lo, Sah. Gue sayang sama lo, Sah. Please, Sah. Jangan tinggalin gue, Sah. Sah, jangan tinggalin gue. Sah. Man, makasih banget ya lo udah mau bantuin gue sama Lucky untuk bikin perusahaan ini. Tuh. Ya ampun, Karina. Lo tuh sahabat gue kali. Gue pasti bakalan support lo terus. By the way, gue boleh gak sih gabung sama perusahaan kalian? Sebenarnya gue udah gak betah sih di kantor yang lama.
soalnya nggak ada lo sih. Sebenarnya sih boleh aja. Tapi itu juga kalau lo mau bersabar dengan gaji yang kecil. Karena kan lo tahu sendiri, usaha kita ini baru banget dimulai. Sebenarnya nggak masalah sih. Dan gue juga sebenarnya nggak ngarep banyak. Gue tuh udah bisa kerja sama kalian aja. Gue udah seneng banget loh. Oke, berarti lo besok udah bisa mulai masuk kerja. Ah, thank you, Karina. Ya ampun, gue seneng banget deh. By the way, nama yang cocok untuk perusahaan kita apa ya kira-kira? Oh iya, apa ya? Gue juga belum kepikiran sih. Apaan lo, pikirin dong. Gimana kalau namanya Jodoh Pilihanku? Jodoh Pilihanku? Karina, lo makan gimana sih? Belepotan gitu sih, gue bersih. Drama mulu, Budi. Nyamukin mulu nih. Lama-lama jodoh lo berdua ya. Apa ini karma gue? Karena udah ngerebut pacarnya Karina. Cowok yang gue bela-belain selama ini ternyata cuma manfaatin gue. Duniaku kembali lagi seperti terlahir kembali. Karina bahagia banget ya sama pacar barunya. Ketawa-ketawa, makan di pinggir jalan, mesra-mesraan. Sedangkan gue naik mobil mewah terus, makan di restoran mahal, tapi selalu dapet cinta yang semu. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia. Serius dong, serius. Jangan dulu mesra-mesraan. Namanya apa dong? Kira-kira yang bagus apa? Apa ya? Udahlah, gak usah dipikirin. Mendingan kalau emang sekarang belum dapat nama yang cocok, kita pikirin besok aja. Sekarang kita seneng-seneng, oke? Oke, kita seneng-seneng ya. Ya elah. Kalau lo sih dekat sama gue juga pasti seneng, ya kan? Lo liat aja tuh mukanya dia tuh, ya kan? Semeringah kalau dekat sama gue. Ih, kok pede banget sih siapa juga yang mau sama lo? Ih, ngarep. Tunggu. Kayaknya gue punya ide deh. Gimana kalau klien pertama kita itu adalah kalian, Karina sama Lucky. Secara kalau bosnya aja tuh cocok, otomatis klien kita yang lain bakalan cocok juga dan mereka bakal percaya sama kita. Gimana, setuju nggak? Manda, jangan sembarangan kalau ngomong. Sembarangan sih. Ki, dia bengong. Kenapa diem aja? Gue tadi kan cuma bercanda. Iya, cocok. Hah? Apaan sih? Lu jangan kepedean gitu deh, siapa juga yang mau sama lo, jangan ngarep. Ah, betul tuh. Ngarep, cocok kan? Apa sih? Maksud gue nih lagi mikirin nama perusahaan kita. Gimana kalau namanya itu ngarepwedding.com? Gimana? Ngarepwedding.com. Ya, namanya tuh famous banget, gampang diinget ya gak? Kalau gue sih yes. Lu gimana? Ya, gue seneng kok sama nama itu. Iya, enak. Didengarnya enak gitu. Kalau gue enggak. Udah selesai sekarang. Yaudah, gimana? Oke, kita kerja. Kita langsung kerja aja? Oke. Hai, halo Mbak. Oke, silakan duduk. Mas, namanya siapa? Oke, Mbak namanya siapa? Ya. Kriteria wanitanya nih, pengen kayak gimana? Sebenarnya sih pengennya dapetin cewek tuh yang kamu luar biasa. Buat piano. Mas. Mas kalau di sini, tenang aja. Kita pasti bakalan cariin pasangan yang sesuai dengan kriteria Mas. Tapi Mas, ada satu. Apa tuh? Yang nggak boleh dilakuin di tempat kita. Mas nggak boleh ngebohong. Dan nggak boleh nipu. Jadi kalau Mas sudah dapat pasangan tuh, Mas nggak bisa pakai
keahlian yang Mas punya, main musik Mas itu, untuk ngegombalin atau nipu atau ngebohongin pasangan yang nanti udah Mas dapat. Gak mungkin gitu. Saya permainkan cewek. Saya dapat cewek aja susah. Ya udah kalau gitu kita udah dapetin data Mas, nanti kita kabarin Mas ya. Makasih Mas ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Mas. Aku mau juga dong dicariin jodoh. Kakak seriusan mau cari jodoh di sini? Ya serius lah, emang kenapa? Ada yang salah? Ya enggak sih kak. Siapa itu cewek? Apa dia mantannya Lucky? Eh, cemburu ya lo? Hah? Oh iya udah kak, aku mau kenalin kakak ke temen aku ya. Oh ya, kenalin ini kakak gue namanya Sinta. Oh. Kak, kenalin ini teman-teman aku. Kak Sinta yang pernah jadi klien aku juga kan? Iya benar. Semoga ya kali ini nggak gagal lagi. Emangnya kriteria cowok yang kakak cari kayak gimana? Yang pastinya oke dong buat aku. Tampan, pengertian, perhatian, setia, dan bertanggung jawab. Kak Sinta, semua karakter yang Kak Sinta mau ada di aku. Oncom. Pede banget lo jadi cowok. Ada ipar gak boleh gitu ah. Nih, ganteng lu aja 11-12 sama gue. Gak enak ya, gak sudi gue. Setuju? Setuju? Ngomong ya. Aku serius mencintai kamu, ku ingin meminangmu untuk jadi istriku. Maukah kau bersanding di hatiku? Wah, kayaknya abis pernikahan ini gue bakalan persiapin pernikahan buat lo nih. Lo mau nyiapin pernikahan buat gue mau nikah sama siapa? Mau punya pasangan? Nah itu tuh kode buat lo, Luk. Lamar dong. Cintaiku apa adanya. Semua telah berubah. Kau yang dulu ada. Karina, tunggu! Berbulan-bulan gue berjuang buat ngelupain dia. Sekarang setelah hidup gue tenang, kenapa dia harus datang lagi? Karina, please, Karina, please. Maafin aku karena udah nyakitin perasaan kamu. Aku sadar, kamu itu perempuan baik. Dan cuma kamu yang bisa bikin aku bahagia, Karina. Cuma kamu. Aku sayang sama kamu, Karina. Aku mau pernikahan kita diterusin. Karena kau yang meninggalkan ku. Ternyata buket bunga itu emang pertanda Karina akan dapat pasangan. Tapi kenapa harus balikan sama cowok kurang ajar itu sih? Tapi kenapa gue jadi cemburu gini? Apa ini pertanda gue jatuh cinta sama Karina? Niko, kamu tahu kan aku sakit hati begitu kamu ninggalin aku. Sampai aku rasanya tuh gak mau hidup lagi, Niko. Iya, aku juga sama, Karina. Tapi kan Sasa selalu ngacunin pikiran aku. Karina, aku pengen banget bikin kamu bahagia, Karina. Please maafin aku, ya. Aku gak tahu ya yang kamu omongin ini beneran atau cuma gombal. Tapi yang jelas, aku udah gak peduli lagi sama kamu. Aku lebih peduli sama diri aku sendiri. Karina, please. Kamu bohong kan? Dari mata kamu. Kamu tuh masih sayang sama aku. Please, Karina. Ciko, aku bukan Karina yang dulu. Yang bisa kamu bodoh-bodohin sampai aku gak tahu kalau kamu manfaatin aku.
Kamu tau gak, sekarang aku bisa tidur nyenyak tanpa harus mikirin kalau pagi gimana caranya aku harus bahagiain kamu. Sekarang aku lebih pentingin gimana caranya aku bahagiain diri aku sendiri. Karina, please. Satu lagi. Kalau kamu keluar, jangan lupa tutup pintunya ya. Jadi dia benar-benar udah lupain gue. Emang ya, sesuatu yang berharga itu akan terasa berharga kalau dia udah hilang. Kayaknya dia lagi bahagia banget nih. Pasti gara-gara dapat bunga pengantin kemarin, ya kan? Siapa bilang gue bahagia gara-gara itu? Terus, kalau bukan gara-gara bunga pengantin kemarin, gara-gara apa dong? Kasih tau dong! Mau tau banget. Iya, gue mau tau banget. Ya iyalah, gimana gak bahagia? Baru balik sama mantan yang dicintain setengah mati tuh. Walaupun udah sakitin, tetap aja mau diajak balikan. Ki, lo kenapa sih? Baru juga jam segini, muka udah ditekuk. Ntar seret jodoh lo. Bukan urusan lo. Mau gue seret jodoh, seret rezeki. Itu urusan gue kan. Gak ada urusannya sama lo. Lo kenapa sih lagi ada masalah di rumah? Ya ceritalah sama kita. Apaan sih lo siang-siang gini kepo banget sama gue? Gue aja gak kepo sama lo yang habis dilamar. Hah? Lo dilamar? Dilamar sama siapa? Kok lo gak bilang sama kita sih? Aduh, udah lo gak usah dengerin Lucky, dia tuh gosip. Lagian juga kalau gue dilamar, lo berdua pasti udah gue undang. Sekarang gue emang jomblo ya, kemarin-kemarin emang gue pengen banget sih cepet-cepet dinikahin. Tapi gue ngerasa sekarang gue jomblo bahagia kok. Bahagia itu bukan orang lain yang tuin, tapi kita, diri sendiri. Berarti tuh cowok ditolak dong. Yes, gue ada kesempatan. Oke deh, untuk rayain kejombloannya lo, hari ini makanan lo semua gue traktir. Serius lo? Serius lo? Lo ngapain ngerayain segala? Harusnya lo itu doain gue supaya gue cepet-cepet dapet pasangan. Tadi kan lo sendiri yang bilang, walaupun lo jomblo, tapi lo bahagia kan? Ya udahlah. Tunggu-tunggu deh. Lo kenapa ya? Perasaan tadi lo sewot, sekarang lo bahagia banget. Tunggu-tunggu. Ki, lo sehat? Apaan sih, udah deh. Justru hari ini, gue gak pernah ngerasain sesehat sebelumnya. Oi, pegang-pegangan lagi, belum muhrim. Halalin dulu dong temen gue. Mbak Karina, tolong buatin saya pesta pernikahan ya. Kok tiba-tiba ngechat ngomong bikinin pesta pernikahan? Ini siapa ya? Karena perhatianmu sempurna. Kau untukku. Saya Kiki, salah satu klien yang Mbak jodohin. Masa lupa sih? Saya sudah ngomong sama Mas Lucky, tapi disuruh hubungi Mbak Karina. Lucky belum bilang. Jadi, saya nggak tahu Mas Kiki mau dibuatin tema pernikahan seperti apa. Nanti saya siapkan sesuai arahan Mas Lucky. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Akhirnya jadi juga persiapan untuk pernikahan hari ini. Gue penasaran banget deh, siapa ya klien kita itu? Karena selama ini gue komunikasi sama dia, cuma lo tau A doang. Ya udah lah, gak usah dipikirin. Kasinta? Jadi Kak Sinta yang mau nikah? Walah, bukan. Gue keceplosan. Loh, terus kalau bukan Kak Sinta, terus siapa dong yang nikah? Kita. Iya, kita. Mempelai pria datang juga. Oke,
bareng aku. Karina, mungkin gue bukan laki yang sempurna, tapi gue akan buat hari-hari lo jadi sempurna. Percayalah, kau katakan lagi, kita hanya butuh sedikit kesabaran. Mau-mau kan? Jadi wanita yang gue lihat di setiap gue bangun pagi. Dan jadi orang yang terakhir untuk menemani hari tua gue. Maksud lo? Lo ngelamar gue? Woi, Karina! Masih juga nanya lo, mau diajak nikah itu? Iya Karina, udah terima aja. Kalau gak mau, ntar gue ambil lo. Emang si Lucky barang diambil? Ya lo, bercanda kali. Gimana? Lo mau gak nikah sama gue? Gimana ya? Mampukah kamu mengatakan kau kan selalu setia, kau pesan padaku. Yes! Gua jadi nikah! Saat ini walaupun sakit. Bentar. Kalau kalian jadi nikah, makin kamu gak lucu dong kalau kayak gini, ya kan? Tenang aja, semuanya tuh udah gua persiapin. Sekarang lo ikut gue ya. Ayo. Selamat ya. Iya kan? Yaudah. Oh ya. Saat mengingatkanmu, saat ku mulai meragu, mampukah kamu mengatakan kau kan selalu setia. I love you, calon pengantinku. I love you too. Kalian tuh ngomong apa sih? Kita kan kepo, tau gak sih? Kenceng dong. I love you. Akhirnya menikah juga. Ibu baik maunya ya. Pak, lagi. Ada yang lewat, Pak. Ini di bawah kan? Iya, ini punya kita soalnya. Sampai lo mau ngerebut. Kau kan selalu setia.